Bisa masuk begini tiba-tiba. Ya saya masuk aja. Bel udah bunyi ya saya masuk. Makanya Mas, kalau nyanyi di sini harus hati-hati. Iya. Oh gitu. Lihat. Kita ini sudah apa? Menggambarkan beberapa fenomena paranormal. Hati-hati loh di sini. Ini Ustadz siapa namanya? Hah? Ustadz Soleh. Usman. Oh, Usman. Usman siapa? Sulepati. Tadi Pak Usman habis olahraga keringetan. Hah? Pak Usman keringetan habis olahraga. Ini gambar apa nih Pak Usman? Ada pocong dan kuntilanak. Mana pocong? Mana?
Mana pocongnya? Anda tidak lihat? Tidak. Enggak. Coba saya buka dulu mata batinnya. Kan? Ada pocong sama? Ada. Kuntilanak. Benar, berarti. Kelihatan. Mau lihat? Lihat, lihat, udah lihat, ini lihat. Wah, udah lihat. Kelihatan, kelihatan. 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 Di mana? Ada. Kok agak bau tapi? Pocong? Ya. Di balik rumah ini. Mana? Di balik mana? Ini? Di sini nih. Tuh. Makanya jangan keserupan-keserupan. Tadi kan lagu, Pak, lagu. Ya lagu sih itu yang keserupan. Makanya saya lagi jalan, saya ada yang keserupan, ya saya datang. Saya kan tiap hari keliling bawa ini. Dagang, dagang. Mata lo dagang. Ada apa-apa lagi ya? Aman, 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 aman. Aman, aman. Kosong? Kosong. Ya, musuh lah, pesalah. Tahu, maaf. Kosong, 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 kosong kan? Kosong. Kontrakin dong. Oke, ini grup band apa ini? Band. Band. Benjol. 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 Tolong tenang, biar sini aja ngomong. Tenang, langsung ngomong. Anak motor. Oh, anak motor. Motor iya. Bodong? Hah? Motor bodong. Motor bodong gak ada suratnya dong. Iya. Jadi mau nanya apa nih? Ah, males. Gitu dong. Diwawancarain dong. Apa itu diwawancarain dong? Namanya Benjol. Sebetulnya saya tuh lagi di latihan teater. Oh. Bernuansa goib. Oh. Judulnya Sangkuriang. Hah? Sangkuriang kok goib? Kemarin gak ada goib ya? Ya kan... bikin teaternya nggak kelihatan. Oh, pantesan jadi goib. Jadi kita main teater tapi nggak ada yang nonton. Teater apa? Kan nggak ada yang lihat. Berarti goib dong. Teater goib. Nah, iya. Terus tiba-tiba ada bapak kesurupan. Boleh itu. Kita kenalin nggak band kita? Nggak usah lah. Nggak usah ya. Kenalin lah. Kenalin. Boleh, boleh, boleh. Sekalian nanti saya gambar. Iya, iya, gambarnya. Malu loh ini udah siap-siap pakai celana panjang banget. Celananya kepanjangan lagi tuh. Pak, bapak ini siapa sih? Kemarin waktu sonekat ada. Sepatunya itu juga, celananya itu juga. Siapa sih? Ikut lah, ikut, ikut. Hah? Biar ada kerjaan. Saya curiga bapak ini anaknya Ableh ya. Kemarin di behel, ketelan behelnya. Ini dari grup band? Benjol. Oke, Benjol. Benjol di mana? Nggak ada benjol-benjolnya? Nggak. Ini kita kan terbentuk 5 tahun lalu. Oh ini. Cuman kita semua udah pada sembuh dia udah. Dong. Udah. Dia terbentuknya 5 tahun lalu. Cuman waktu itu masih bentol. Kita diemin, diemin, tambah gede benjol sekarang. Benjol. Oke. Bisa dikenalin mungkin? Bisa, bisa, bisa. Siapa aja nih? Ini Jis. Saya Rijal. Tompel. Oh, Tompel. Nur. Bukan. Ajis. Ini Pani. Vokalis. Oh, vokalis. Iya. Yeah. Yang nyanyi. Nyanyi. Yang nah, itu tuh benar. Ini pemain gitar. Kata. Bukan gitar. Gitar. Oh, gitar. Melodi apa? Memori. Bas. Ritem. Ritem. Oh, ritem. Iya. Kalau melodi kan Katy Portiek ya? Iya. Drum. Drum. Hah? Drum. Ini Andi jago tutugan ya? Bukan. Bukan, bukan. Rambutnya panjang. Dramis, dramis. Bagian drum? Drum. Beduk dong ya? Bukan. Tapi bukan beduk. Tuh suaranya duk 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 duk. Iya emang duk duk tapi bukan beduk. Aduh, salah. Ini jangan minta-minta. Yang narikin. Yang narikin duit. Oh, narikin duit. Kan udah digulung banyak ya. Masih panjang aja. Ini celananya panjang apa orangnya kurang panjang?
ini siapa nih? Saya Iskandar, oh, sembuh. Main bass. Sembuh? Iya, lu gak percaya sih. Itu gara-garanya. Tanyanya gak lu? Vokalis kayak gini gimana? Ke gara-gara ini nih. Gak percaya. Coba, gak percaya. Coba lu. Oh, oke. Nungguin pada wah gue nyoba nih, oke. Nyiapin. Mau nyobain? Gak usah. Gak usah ini. Mau nyobain? Ini udah. Nah. Itu mah bukan tompet. Apa itu? Stock on you. Coba. Ah, serius nih? Iya. Malah mules. Orang mah gagap malah mules. Gagap. Ya kan gagap? Masa sih? Gitu. Oh. Dari lo gak usah masuk mata. Gak sengaja lewat rumahmu. Mau nyoba? Mau nyoba? Coba. Coba, Neng. Gak boleh liatin muka. Jangan tidur. Lu gak lihat dari tadi dia nonton? Semangat. Nah gitu tawa ya. Tepuk tangan. Oke, kalau begitu terima kasih untuk Benjo. Makasih. Lain kali ya jangan kesini lagi lah. Lagi. Band kalian main. Itu memang ditunggu. Nah. Luar biasa. Band kalian tuh trending topik terus di YouTube. Wow. Tepuk tangan buat saya. Baru sekali main. Baru sekali main di YouTube. Oh, itu band siapa dong? Armada. Oke, kalau begitu kita kasih tahu dulu buat pemirsa. Silakan mungkin Armageddon. Armada. Rambo. Buatlah Twitter pagi ini dengan kata hihihihiri. Hihihihiri. Udah dong. Tuh lihat. Gak liatin. Nih, gak niat nonton lawak nih. Saur-saur judes. Mau tahu siahnya. Oke, mensenya ke @ini_talkshow dan @IKEA_IND dengan hashtag ini sahur hari ke-10 IKEA. Ludi, kamu gak iri lihat Raisa sama Hamis tunangan? Kita urusannya kapan? Apa? Nah, mention ke @ini_talkshow dan juga @IKEA_IND. Hashtag ini sahur hari ke-10 IKEA. Contohnya. Oh, dua pemenang akan... Kan gak ada tempel. Nih. Disitu. Rp1.000.000 dipotong pajak. Barang hadiah ya. Barang ya. Hadiah ini dipersembahkan oleh IKEA, toko perabotan rumah tangga dari Sweden. Ayo IKEA. Yo, lu bagian lu. Dan kita juga akan ada kuis interaktif, bisa menghubungi nomor di bawah ini ya. Jabodetabek. Mana hilang nomor istri tulisannya hilang? Ada di bawah, ada. Oh, di bawah nih. Ini. Ikhlasnya. Sering kali di salah arti. Ayo, itu dua orang. Akan mendapatkan voucher belanja dari hitchup.com dan uang Rp1.000.000 dipotong pajak. Hari ya, ini sekali lagi hitchup.com. That is fashion online. Oh, yeah. Dan dua orang pemenang lainnya akan mendapatkan hadiah Rp1.000.000 dipotong pajak. Ya. Hadiah dipersembahkan oleh Vivo V5S Perfect Selfie. Itu dia. Buat kalian yang mau nonton langsung seperti mereka yang hadir di sini, silakan telepon ke nomor yang sudah kami sediakan ada di bawah sini.
Paket. Ngetes doang, ngetes. Oke. Okay. Sekarang kalian bisa mendapatkan langsung dan mudah mengenai info sholat dan video program-program net hanya melalui DM Twitter @netbandiatama. Ada yang mau ikut kuis? Ya. Ikut kuis ya? Ya, boleh. Ikut kuis ya? Ikut. Ya. Kuis ya? Ya. Ikut kuis ya? Ya. Oke, okay. Kuis ya? Enggak. 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 Ikut kuis? Ya. Ikut kuis ya? Ya. Ikut kuis ya? Ya. Ikut kuis enggak? Enggak. Enggak. Ikut kuis? Enggak. Ikut kuis? Kalau pagi-pagi seperti biasa sudah ada Vincent Desta yang selalu penasaran untuk menjawab tetes-tetes kita ya, Cak. Iya, karena kita masuk di segmen TTS. Nah, supaya lebih meriah kuis pagi ini kita berikan teman partner-partner yang cantik untuk Vincent dan Desta. Yes. Ini siap, dua-duanya dikasih perempuan nih, Cak. Oh iya dong, aduh. biar semangat mereka. Senengan ya kayaknya ya. Tapi gak apa-apa, kita langsung panggilkan. Ini dia dua perempuan cantik yang akan menemani kita bermain tetes pada pagi hari ini. Kartika Putri dan Laura Tan. Apa sih Desta? Apa? Kenapa? Aku dikasih dua-duanya, yang mana aja saya mau, Pak. Masalahnya mereka mau nggak dikasih lo gitu loh, Desta. Mau nggak mau kita main... memperbutkan hadiah malam hari ini. Nah, main kasih aja. Ini Laura dan Kartika udah pernah ikut TTS kan? Udah, tapi kesel. Kesel. Kalau pagi ini dijamin tidak kesel. Tapi capek. Gitu ya. Udah, catatkan peraturan. Aturannya seperti biasa, nanti akan ada pertanyaan, silakan dijawab rebutan. Ya. Jawaban satu benar mendapat nilai 100, jawaban salah tidak mendapat nilai. Tidak menjawab berarti tidak tahu, mengganggu ketertiban kuis. Dikurangi 50. Paham? Ada handphone lagi enggak? Handphone. Hadiah. Hadiahnya ini keren. Lebih keren dari handphone pokoknya. Kemarin kan hanya tambahan itu. Tambahan loh. Lagi dong, hari ini dong. Wow. Hadiahnya apa, silakan? Kita Nabila. Langsung tanyakan. Hadiahnya apa, Bung Junet? Pemenang kuis teka-teki sahur kali ini akan mendapatkan proyektor. Hadiah dipersembahkan oleh Sugas. Sabun gas harum dihirup langsung bersih. Handphone. Itu dia, kita Bapak, berharap. Bapak ngomong-ngomong itunya gak usah mukul kesini, saya kaget. Itunya ini? Iya. Udah. Jawab aja kan? Dulu, nanti siapa tahu ada dia tambahan, itu kan surprise yang ada. Surprise, dan bagi pemirsa di rumah, yep. Anda juga bisa ikutan kuis DTS ini melalui Net Connect. Betul sekali. Dan juga Anda bisa mengikuti kuis seputar ini sahur di Net Connect, dan akan ada hadiah untuk Anda yang mengikutinya. Yeah. Dari Net. Proyektor. Pak, boleh minta bantuan penonton kan? Oh, boleh, ya. Boleh. Penonton semangat ya. Kayaknya Desta nggak perlu tanya, dia setiap main selalu minta bantuan penonton ya. Kok itu aku dibuat? Eh. Lagi dia gemuk-gemuk kesini kan saya kaget. Karbut kenapa nih yang dibuang? Kenapa emang kan orangnya aja yang dibuang. Jangan banyak cincong, langsung aja. Kita amankan. Saya bukan kebanyakan cincong. Apa dong? Tingtong. Beda dong. Anda berlete-lete nih. Berlete-lete. Baik, kita akan mulai. Siap. TTS pertama kita, ada berapa kota? Kita lihat. Kita buka. Tim A atau tim B akan memecahkan poin pertama kali. Silakan dibuka TTS-nya. Perhatikan baik-baik. Wah. Ini dia. Dikit-dikit masih bisa nih. Huruf terakhir G. Yap. Silsilah keluarga.
Ya. Ada kakek, ada nenek, ada ayah, ibu, ya. Ada anak-anak. Anak pertama dipanggil. Aduh. Timah. Silakan. Proyektor. Kartika Putri. Anak pertama dipanggil. Anak pertama dipanggil apa, Kartika? Dipanggil apa? Silakan. Anak pertama. Harusnya apa ya? Harusnya. Harusnya normalnya sulung. Ya. Ya kan? Tapi kan nggak normal. Nah iya. Mungkin tulang. Tulang kita tulang. Lihat. Iya. Anak tulang. Pertama dipanggil tulang. Tulang. Apakah paman, itu jawabannya? Diskusi dulu sama kita berdua dong. Oh, kita mainnya berdua. Iya. Jadi aku sama dia berdua. Mohon aku mendingan gak usah ikut main ah. Iya. Lagian kan suami istri harus diskusi. Sejak kapan? Itu yang bukan suami istri diskusi. Loh Pak, ini istri saya juga. Bapak istrinya banyak ya. Aku. Silakan tim B bisa merebut poin. Tim B. Coba lagi. Sorry. Anak pertama dipanggil abang. Apakah itu jawabannya? Bang. Anak pertama dipanggil bang. Ya. Kalau mohon maaf. Kalau gitu semua yang dagang sayur, dagang bakso itu anak pertama iya. Semua dong. Bang. Oh, anak pertama. Kita lihat. Akang. Kalau anaknya cewek. Anak pertama dipanggil Datang. Ya. Jadi kalau anak yang baik itu mau anak keberapapun kalau dipanggil ya datang lah. Gak usah anak pertama, anak bungsu. Setiap anak-anak kalau dipanggil pasti datang. Ya, apalagi anak pertama. Karena anak pertama itu harus memberi contoh kepada adik-adiknya. Betul sekali. Itu loh. Pak. Datang Pak. Oh, belum tentu. Marah. Kalau nggak dengar? Ya Bapak jangan bikin ini sendiri dong. Sendiri gimana kita rame-rame? Kalau itu anaknya lagi nggak ada di rumah, dipanggil datang nggak? Kan bisa di. Iya benar. Datang nggak? Kan bisa di telepon. Tapi kalau anak yang baik memang harus datang kalau dipanggil. Lo belain siapa sih? Misalkan anak pertama, Dedi. Daddy, lagi nggak di rumah, atau nggak dengar? Coba ya, coba nih. Hey Herman, Herman. Namanya Desta. Oh iya. Desta. Allah. Herman. Aduh, pantesan nggak datang. Desta. Eh bang, dipanggil bang. Apa? Tuh datang. Siapa? Lutut. Jangan ditolak dong. Oh, namanya dipanggil. Ya kadang-kadang orang dipanggil. Sadar lagi sibuk ya. Aku emosi. Udah, emosi banget. Jangan. Oh, aku juga emosi. Pak, sini aja deh. Laura di sini aja deh. Jadi tuker kebiasaan. Baik, okay, jadi kalau anak diterima? Pertama dipanggil datang. Enggak diterima, enggak masuk akal. Kasih contoh dong, anak pertama. Kalau dipanggil harus datang. Silakan dibuka TTS yang masih kedua. Belum ada yang bisa menjawab. Pertanyaan TTS yang kedua. Ada berapa kota? Banyak kampung. Oh, banyak banget. Tapi ini gampang sekali. Ini gampang sekali. Kenapa belakang host acara host acara teka-teki sahur. Cak lontong harusnya. Enggak mungkin dong. Aduh, setiap hari lo ya, Caya. Host, teka-teki. Sahur. Host, di rumahnya, rumah. House. Rumahnya sih. Iya. Host, teka-teki, who. Apa sih? Ini gak ada clue-nya lagi ya, gak ada clue-nya lagi. Itu, tadi ini gerakannya nih. Host, teka-teki, sahur. Hah, tahu saya. Apa? Ya, silakan tekan dulu. Tekan ya. Jangan dong. Ya. Instruktur dari bulan menyatakan tim B yang menyala. Licik. Lecek istrika dong. Tapi lecek juga, Cak. Tim B harus menjawab sekarang. Host teka-teki sahur. Nabila dong. Kan Nabila juga host. Oh. Nabila dong. Host.
Nabila dong. Strategi sahur Nabila dong. Nabila dong. Apakah itu jawabannya? Makannya atau apa? Co-host ini, co-host. Ya host juga kan. Co-host, Cak. Kodenya, Cak. Tima, udah dikasih tau. Aduh. Host dengan Tegisau. Ini mendingan gak usah jawab deh, jadi gak gondo. Pak, udah subuh-subuh disuruh kalau mikir. Kalau kita gak jawab, takutnya kita nilai kita kalah. Kalau lu gak gondo, jangan gak jawab. Eh, ini apa? Makan garam banyak. Yudium. Hadiahnya proyektor loh. Bentar, ini akan datang, bisa kan host? Akan bisa datang. Aja. Iya kan? Bebas. Eh, penonton ada punya ide gak kira-kira apa nih? Oh, calon tamu. Bagus. Eh, dua orang. Ada dua orang, yes. Host, calon tong. Eh, calon tong. Oh, enggak cukup. Ada dua orang. Host. Ada satu. Dua. Satu orang. Satu orang. Satu orang ya. Enggak. Eh, gak, ini gak, kayak gak. Ujian nasional serius amat. Jawab aja. Ini harga diri nih, harga diri. Demi proyek dong. Udah 10 hari loh. Host, teka-teki sahur. Udah 10 hari gak ada yang tahu. Aduh, terlalu. Host, teka-teki sahur. Ganteng-ganteng. 3, 2, 1. Tidak ada yang jawab. Tima, silakan. Kesempatan. Masa, ntar aku yang jawab, ntar ketahuan bego nya aku dong. Ini, kalau memang. Kalau memang niatnya berantem, saya kasih nih. Host. Alap bersin-bersin juga alap. Eh udah datang. Oh iya. Udah datang kita deh. Sudah datang. Oh iya. Acara teka-teki sahur sudah datang. Apakah itu? Sudah datang. Oh. Sayang ini kadang-kadang. Bentar. Ini kameramen nih ngejebak nih dia yang ngasih tahu tuh Pak. Eh siapa? Bapak yang nono. Salah sendiri pernah pacaran sama dia sih. Kita langsung buka host acara teka-teki sahur. Udah jelas ini, udah jelas. Di selendang. Iya. Ada spasi. Iya, ini salah nih. Ini kan dua kali. Kalau bisa kayak gini dong. Sabar, sesabar, celamitan. Tampan itu kan relatif, Pak. Kalau berarti jawabannya ini berarti kan mutlak. Kan iya, begitu dong. Relatif itu tampan. Iya. Belum pernah, belum ada semua orang bilang belum bapak tampan enggak. Ya Cak, kok tampan sih Cak? Paling istri bapak doang. Eh, dia gak pernah bilang gitu. Istri bapak aja gak pernah. Terus yang akan bilang bapak tampan. Loh, setiap bilang. Saya berkaca, ya? Itu selalu ada yang bilang kalau ganteng. Siapa? Ya gak lihat. Oh jadi maksudnya tadi kondinya gini tampan? Tampan dong Pak, iya tampan. Kan dia gini, bukan gini. Wajah. Ini dari selama ini paling ngarang ini nih Pak. Iya. Gak bisa ya. Ini relatif, gak mutlak jawabannya. Dan harus ada spasi. Tapi kan sini, ini saya kasih. Ini pada dasarnya kalau laki-laki itu pasti tampan. Oh, wanita itu pasti cantik. Oh, cuma kadarnya yang berbeda-beda. Jadi laki-laki gak cantik, tapi tampan. Harusnya Bari tambahin 3 huruf lagi, gak tampang dong gitu. Oh kebanyakan, nanti bisa keluar. Kedondong minta dikasih spasi. Emang kenapa, Cak? Kalau kedondong dikasih spasi jadi kedondong. Kedondongnya satu nih. Masih ada pertanyaan-pertanyaan lainnya ya, Cak ya. Kita simpan dulu nih TTS-nya karena kita mau bacakan skor sementara ya. Silakan bacakan skornya. Tim A masih kosong dan tim B juga masih kosong. Jadi belum ada yang mendapatkan skor. Ya. Mungkin ya. Di bagian pertama TTS ini belum ada tim yang bisa meraih nilai. Halo. Jangan putus asa, ya. Proyektor masih menunggu dan pemirsa pasti penasaran tim manakah yang akan membawa pulang proyektor. Jangan kemana-mana, di sini aja.